Rahsia mengenai 5 zon dapur. Apa yang perlu anda tahu? Dalam konteks reka bentuk dan organisasi dapur, zon dapur merujuk kepada kawasan tertentu dalam dapur untuk ditetapkan untuk tugas tertentu. Setiap elemen dapur perlu ditempatkan dengan teliti dan teratur bagi memastikan setiap ruang dapur dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan memudahkan kerja kita semasa hendak menggunakannya. Salam sejahtera, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew akan kongsikan kaedah 5 zon bagi membantu susunan kabinet dapur anda menjadi lebih teratur dan sistematik. Nak tahu 5 kaedah tadi? Tonton video Uncle Andrew sampai habis. Jika anda ada sebarang soalan setelah menonton video ini, boleh terus komen di bawah. Dalam video ini, ada 5 zon yang dapat kita pelajari dan boleh gunakan di dapur, tidak kira saiz dan bentuknya. Bahagikan dapur anda kepada 5 zon. Antara zon kerja asas yang perlu difikirkan di dapur adalah zon penyimpanan makanan, zon non-consumable, zon mencuci, zon penyediaan dan zon memasak. Pertama, zon penyimpanan makanan. Zon ini biasanya terdiri daripada kabinet peti sejuk untuk barangan basah dan juga kabinet untuk barangan kering. Susun ruangan penyimpanan anda dengan mengumpulkan barangan yang sama dan gunakan bekas lutsina atau label supaya mudah anda hendak kenal pasti semasa hendak menggunakannya. Periksa secara kerap barang-barang yang telah tamat tempoh dan buangkannya untuk mengekalkan kesegaran. Simpan barangan yang kerap digunakan pada kedudukan yang mudah dicapai dan susunkannya mengikut kekerapan anda menggunakannya. Kedua, zon non-consumable. Zon non-consumable merupakan zon yang digunakan untuk menyimpan pinggan mangkuk setiap hari, termasuk pinggan mangkuk, gelas dan lain-lain. Simpan barang yang anda gunakan setiap hari seperti cawan, mangkuk bijirin, pinggan makan di kawasan mudah capai dan simpan barang yang lebih besar seperti periuk dan kuali di kabinet bawah berdekatan dengan dapur masak. Ketiga, zon mencuci. Zon mencuci berpusat di sekitar sinki dan mesin basuh pinggan mangkuk. Di sinilah anda mengendalikan tugas seperti membasuh pinggan mangkuk, membersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran serta mengisi air. Zon ini termasuk sinki, dishwasher dan kawasan keringkan pinggan mangkuk. Simpan alatan pembersihan anda seperti sabun pencuci pinggan mangkuk, span dan tuala pada kawasan sinki. Gunakan ruang simpanan bawah sinki sebaiknya dan pastikan ianya mudah untuk diakses. Tetapkan kawasan khusus untuk mengeringkan pinggan mangkuk dan pertimbangkan untuk memasang rak pinggan mangkuk. Keempat, zon penyediaan. Zon penyediaan adalah tempat anda menyediakan bahan-bahan dan makanan. Zon ini biasanya terdiri daripada countertop, papan memotong, pisau dan perkakas. Kawasan ini harus terletak berhampiran sinki untuk akses mudah kepada air dan mudah dibersihkan. Pastikan kawasan ini bebas daripada kekacauan dengan menyediakan ruang khusus untuk barangan yang biasa digunakan. Simpan pisau di dalam tempat pisau atau jalur magnetik dan simpan perkakas dalam ruangan perkakas atau drawer organizer. Pastikan papan memotong anda mudah diakses semasa hendak menyediakan makanan. Yang terakhir, zon memasak. Zon memasak merangkumi dapur memasak, ketuhar dan peralatan memasak anda yang lain. Zon ini hendaklah terletak berhampiran zon penyimpanan dan penyediaan makanan untuk memudahkan pergerakan bahan. Simpan periuk, kuali dan peralatan memasak pada tempat yang mudah dicapai. Gunakan cangkuk atau rak kantong untuk mengantung peralatan yang sering digunakan. Susun sarung tangan ketuhar, pemegang periuk dan pelapik periuk anda di dalam laci atau kabinet berdekatan untuk memudahkan akses. Kesilapan utama semasa membina kabinet dapur adalah bila kedudukan penyimpanan disusun tanpa pandangan dari orang yang pakar. Mengatur dapur anda ke dalam 5 zon ini membantu mencipta aliran kerja yang berfungsi dan cekap sambil anda meminimalkan pergerakan yang tidak perlu dan mempunyai semua yang anda perlukan dalam kawasan yang ditetapkan. Selain itu, pertimbangkan susun atur dapur anda dan konsep segitiga kerja yang bertujuan untuk mencipta laluan yang lancar antara dapur, sinki dan peti sejuk bagi menyelaraskan proses memasak anda.
Semoga dengan sedikit info Uncle Andrew kongsikan dapat membantu susun atur dapur anda lebih sistematik dan efisien. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau ingin mencadangkan tajuk video seterusnya, beritahu Uncle Andrew di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.